dan salam sejahtera. Berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Ustadz Dusuki tegur Putri Sarah. Ustadz Ahmad Dusuki baru-baru ini ada membuat satu hantaran di Instagram yang menegur pelakon Putri Sarah Liana berhubung kes perceraian bersama pengarah Samsul Yusuf. Dalam hantaran tersebut, pendakwa itu memberi nasihat kepada orang ramai agar berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga daripada berakhir dengan perceraian jika terdapat konflik dan masalah. Ustadz Ahmad Dusuki juga memuat naik tangkap layar sebuah artikel berita yang memaparkan Putri Sarah mengeluarkan kenyataan bahawa dia berdoa supaya diceraikan. Berusahalah untuk kebaikan, kemudian berdoalah kepada Allah. Sebaiknya berusahalah menyelamatkan setiap masjid yang dibina dari kehancuran. Kerana kehancuran masjid itu memberi kejayaan kepada syaitan di atas setiap perancangan mereka. Kita perlu berusaha menyelamatkan binaan yang indah ini, katanya. Dia dalam pada itu turut meninggalkan pesanan kepada umat Islam agar tidak terlalu melayan gangguan syaitan dan emosi dalam membina keluarga mukmin. Menjaga keruangan komen pelbagai respon telah ditinggalkan oleh netizen berhubung isu tersebut. Rata-ratanya beranggapan Putri Sarah sudah lama berjuang berhabisan dalam mempertahankan rumah tangganya bersama Samsul.